Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Kali ini saya review power sudah sekitar 25 tahun, cuman belum pernah servis sama sekali. Baru kali ini tak servis ya guys. Cuman ganti tune kontrol aja. Sebenarnya ini untuk alatnya masih bisa semua ini. Ada tune control, efek reverb cuma ada di sini. Cuman ini saya kasih tune control biasa. Dikarenakan kalau minusnya yang ini potensinya gembretek, terus saya tidak telaten ya. Ini kita intip dalamnya. 25 tahun belum pernah servis untuk isinya. Nah, seperti inilah. Untuk finalnya ada dua set ya guys. Cuman sama ini saya ganti karena kemarin kayaknya sudah kosong untuk isinya karena terlalu lama. Jadi untuk dalamnya power. Ini untuk mereknya ini. Ini kemarin yang beli kakak saya waktu pulang dari Malaysia kalau tidak salah ini ya. Dari Malaysia beli power. Untuk yang untuk dulu sini belum pernah dasan sama sekali. Ini suaranya sudah menggelegar, menggelegar, banyak yang oke singgumun guys karena suaranya ya. Kenapa dari depan seperti ini? Ini tak buat ngangkat 15 sama 12 titer untuk musikan di rumah. Apakah memang kalau produk ori USA seperti ini nggak pernah rewel sama sekali ya. Dalamnya masih seperti ini. Mungkin kalau cari saat ini nggak ada. Ini cuma saya aja yang meredeli. Karena biar tak kasih tune control biar lebih. Minusnya cuma tune control guys. Ini kalau dijual aku berapa. Sama ininya kemarin ada banyak ini saya predelin ini. Tak telaten, tak kasih, cuma tak ganti tone control aja. Sebenarnya echo semua masih ready. Sebenarnya can saya ini rotok ngangkrek tak bikin seperti ini. Ini kalau dijual laku berapa, yang mau beli bisa komen. Ini semua tak kasih, tinggal pasang lagi cek tadi buat karaoke ready. Sama sekali belum pernah. Masih mantap suaranya, bisa dicoba. Kalau yang minat monggo bisa dijabri lewat saya aja di nomor HP saya. Masih original semua, belum pernah rewel sama sekali. Nah, ini tutupnya masih sampai nieng. Sekian dulu, monggo yang minat bisa hubungi saya.